بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسري في السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Selamat malam, salam damai selalu untuk saudara-saudara saya yang Kristiani yang sempat hadir dalam majelis Walimatus Safar. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi washabbi as-siddiqi wal wafa. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الذي حج المبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة إن شاء الله تجارة لن تبورا يا أكرم الأكرمين يا أهل التقوى وأهل المغفرة يا زاكرين أما بعد yang saya hormati orang tua saya ketua majelis ulama Borong berseluruh jajaran pengurus majelis ulama, maafkan Alifuddin yang duduk di depan sini yang tidak pantas duduk di depan kecuali orang tua saya. Dalam ketua majelis ulama dan seluruh jajarannya, salam hormat dari Alifuddin untuk keluarga besar Nahdlatul Wadah yang ada di Borong. Pak Danim, Pak Camat, dan seluruh muspika Borong yang tidak sempat satu-satu saya sebutkan, pendekar-pendekar mimbar Jumat, jawara-jawara dari gang ke gang, lorong ke lorong yang menjual malu demi menyampaikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sahabat saya kepala kantor urusan agama, Ustaz, minta maaf saya duduk di depan. Sekali lagi para tamu undangan, para pecinta-pecinta pengajian, wabil khusus ibu-ibu pengajian majelis taklim Borong yang mungkin sudah pernah sering melihat saya 24 tahun yang lalu, saya pernah menggegerkan Borong dan seluruh wilayah Manggarai Timur dan Barat. Kali ini saya datang dengan tampilan berbeda. Adinda Halim Koda yang selalu menjadi nahkoda kapal cinta, yang sejak mengucapkan ijab dan kabul dan malam ini tetap menjadi bukan Halim Koda, tetap sebagai nahkoda cinta, meranda kasih, memikirkan kapal cinta, senantiasa membawa sang kekasih hati Ibu Maswati Ibrahim, yang insya Allah akan melihat bagaimana indahnya makam Ibrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Ibu nanti akan melihat bagaimana indahnya makam Ibrahim.
Alhamdulillah. Mungkin ada yang penasaran, ada apa dengan 24 tahun yang lalu? Saya dulu pernah menggegerkan Borong, Nusa Moles, Lemor dan sekitarnya. Saya pernah memimpin drama jebakan maut di Ufuk Timur, rombongan dari Manuri yang membangun masjid. Ini orang. Dulu saya seorang penyanyi, pada diri. Sekarang saya seorang ulama. Kenapa berhenti nyanyi? Saya dikejar sama perempuan Borong pada diri. Akhirnya saya lari terpimpin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Ia mempertemukan kembali Alifuddin yang tidak jelas dari samping gondrong seperti kuntilanak. Dari kiri tidak jelas wajahnya dan tidak pantas wajah seorang kiai. Namun ada sedikit yang ingin saya berbuat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tersenyum kepada umatnya. Tidak pantas saya berdiri di hadapan tuan-tuan semua. Guru besar, ketua majelis ulama, pendekar-pendekar mimbar khutib Jumat, jawara-jawara Borong dan sekitarnya, imam-imam yang suara merdu. Maka tadi saya minta maaf. Saya tidak pantas menjadi imam karena bacaan saya tidak jelas tajwid dan makhraj hurufnya. Namun karena sudah juru, apa mau dikata? Mudah-mudahan salat maghrib dan isya tadi dibenarkan oleh Allah Jalla wa Ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tahun ini ke bawah laut yang sangat luas. Ke atas jalan dan pegunungan. Rahmat besar dari Allah Jalla wa Ala untuk umat Islam Borong, untuk umat Kristiani Borong, untuk umat Protestan Borong, bahwa ada 4 orang yang dari sini akan berangkat dan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa rahmat ini yang saya sampaikan? Rahmat besar untuk umat Islam, rahmat besar untuk umat Katolik, rahmat besar untuk umat Hindu, rahmat besar untuk umat Kristiani. Ma min muslimin yulabbi illa labba. Apabila seorang calon haji mengucapkan talbiyah di depan pintu rumahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Calon haji sebelum meninggalkan rumahnya, di depan pintu dia mengucapkan talbiyah, kata Nabi, illa labba, kecuali di sekitar rumahnya, au syajari, pohon-pohon di Borong, au madari, au jadari, kerikil-kerikil yang ada di Borong, daun-daun yang ada di Borong, gunung-gunung yang ada di Borong, semua benda mati yang ada di Borong akan bertalbiyah bersama orang yang mengucapkan talbiyah. Itu apa? Belum sampai di situ, sang nahkoda masih di Borong, sang istri masih di Borong, dan seluruh rombongan haji masih di Borong, baru bertalbiyah. Kata Nabi, hahuna, 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 hahuna. Suara talbiyah yang diucapkan di Borong Allah perdengarkan di kota Mekah. Orangnya masih di sini, suaranya Allah sudah perdengarkan di barat dan timur. Gunung-gunung Mekah bertasbih kepada Allah, subhanallah azzallah, subhanallah jallallah. Orang yang namanya ini, bin ini ayahnya, datang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Maka malam ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Apa terlalu keras suara saya? Keras? Pas. Resiko kalau undang saya, keras orang itu. Cukup? Bukan suaranya. Nambahin suara ini, cukup suaranya. Maikano, orang mau naik pesawat. Pak Halim, pramugari Saudi Airlines cantik-cantik. Oh, jangan main-main. Betul, Ustaz. Jangan seperti orang di ED, apa? Lihat pramugari cantik istighfar, astagfirullah, buka mata lagi. Nah, itu pahing. Allah, minta maaf. Saya ini pada nim kalau menganggap begini error otak saya. Maka saya punya pesantren namanya Pondok Pesantren Panti Asuhan Bukit Tengkorak. Maka tongkat saya pun namanya Tengkorak. Jadi ustadznya itu serem. Cukup suaranya? Atau saya turun lagi volumenya? Naik sedikit lagi? Kalau naik saya minum kopi. Jadi si jam. Mari muslimin yulabbi'i lalu. Apabila seorang suara calon haji mengucapkan talbiyah, dinding-dinding rumah mendapat, atap-atap rumah, pohon-pohon, kerikil gunung, semua akan bertalbiyah bersama calon haji. Alhamdulillah. Maka borong alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala illallah. Ini nih apa? Pada nih kalau bahasa Inggrisnya itu bilang zikir raka. Suaranya ini. Coba, ini malam perdana 20 sekian tahun sama sekali malam. Subhanallah. Walhamdulillah sama-sama. Wala illallah. Orang boleh semangat mereka lemari. Astagfirullahaladzim. Semangat. Ulang lagi. Naik satu tahap. Dengar dulu. Aku bisa. Ya berapa lah? Setengah sebelas. Naik setahap. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Baik. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Beda. Biasa kalau jam begini bakar rokok jitu golden. Zikirnya beda. Ulang lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Mulai. Subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, indah sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aku pernah mendengar engkau bersabda, ada satu kalimat yang apabila dibacakan cuma satu menit saja, maka Allah akan mengampunkan dosanya 100 tahun lamanya." Satu menit membaca kalimat ini, Allah ampunkan dosa 100 tahun. Apa itu kalimat? Subhanallah wa bihamdihi. Satu detik. Subhanallah wa bihamdihi. Allah. Enak. Enak. Utang dia segunung kalau hati ini berangkat menuju ma'rifat billah,
La ilaha illallah la mawjud illallah. La ilaha illallah la ma'bud illallah. La ilaha illallah la maqsud illallah. Maka tadi saya bacakan ayat Isya di rakaat pertama. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Sambung. Nah, takut mata. Takut mati nih, Ustaz. Coba. Alladzina idza asabathum musibah qalu dulu itu borong tidak jelas 24 tahun yang lalu. Kasidah dikala fajar menjelang terdengar itu bodoh hata bikin bodoh orang. Sudah suara alam tapi tidak ke masjid. Dulu 24 tahun yang lalu. Malam ini izinkan kau berada, mohon izin. Saya mau sedek dan langsung lagi. Orang yang berangkat haji adalah tamu-tamu Allah Jalla wa'ala. Tidak semua orang yang berangkat suami istri. Terkadang suaminya duluan, jelas? Istrinya merana di kamar sendiri. Terkadang istrinya duluan, suaminya selingkuhan lewat kuasa. Di Ede. Terus di Ede, Beo. Di Ede. Diborong tidak, kan? Minta maaf, Pak Ji. Abah, saya ini agak error. Masalah kalau saya capek begini. Abah, izinkan. Saya kemarin malam tidur di borong. Coba bayangin. Pemana? Dari Pemana? Makassar. Makassar, Kendari, bau-bau, Wakatobi, Tomiang. Tomiang kembali ke Makassar, Makassar Ende, Lembata, Kedang. Kedang ada Nara, Ende, Denpasar. Singaraja, Banyuwangi, Gilimanuk, Negara, Tera Benaya, Denpasar, turun Labuan Bajo, Kota Reo. Capek tidak? Capek. Hai, bay. Dakwah capek. Tapi ini Allah Akbar, Pak Halim, ente betul-betul nakoda. Luar biasa, rumah tangga berapa tahun bro? Ada berapa? 24 tahun. Ada berapa ya? Nah, ciri-ciri waskap selingkuh. Sabar, saya ini Daniel, kalau sambil minum kopi Ustaz, semangat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kalian berdua di poin pertama di walimatul safar. Fabi ayyi ala apalagi yang kalian berdua dustakan. Pertemuan nikah pinggir pesantren seperti Adinda Halim sampaikan, mengejar mobilnya Tuan Guru. Allah irham, mudah-mudahan kuburnya Tuan Guru dilebarkan oleh Allah, dicahayakan oleh Allah. Tidak kesampaian pesantren, namun anak rezeki melimpah ruah mengalir bak air laut, bak hujan turun dari langit, bak rumput ilara yang tumbuh dari bumi. Sampai pernikahan ini Allah karuniakan haji bersama. Banyak saya kasih nasib haji Adinda Halim dan ibu Maswati. Ada yang suaminya duluan, ada yang istrinya duluan, ada yang dua-dua duluan, ada yang berdua tapi pulang satu.
Iya. Ada yang berdua tapi pulang satu. Ada yang berdua pulang dua-duanya. Dan ada yang berdua tidak pulang dua-duanya. Kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan rombongan haji borong dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah yang menguasai barat dan timur. Kini Allah mengundang kalian berdua untuk menghadap Allah. Adik Khalid, Baitullah itu indah, Mekah itu indah, Arba'in Nawawi itu sungguh mulia, walaupun tidak berjumpa dengan Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bicara dulu di Madinah. Kalian berdua akan Arba'in 40 waktu di Madinah. Gunakan 40 waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jika kalian kurang satu hari, maka gugurlah kalian. Babai, berhaji dengan istri itu ujiannya berat. Akan cekak. Zat setahun. Ibu paling. Nah, itu. Ini pengalaman kan? Coba sedikitkan. Sabar dulu. Maka haji butuh kesabaran. Sabar itu pahit, manisnya lebih daripada madu. Maka tadi rakaat pertama Isya saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai pembela. Mau Mekah gampang bro. Bro. Yasin, bro. Mau masuk Ka'bah itu gampang, bro. Gampang. Kata orang Ka'bah susah, kata siapa? Kan susah. Mau cium Hajarul Aswad susah, kata siapa? Mana hadisnya? Tunjukkan ke Ali Fudin. Hadis cium Hajarul Aswad susah. Kalau ada yang mengatakan susah, di kampungnya dia tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Gampang bro. Kok apa nih? Kasih demi Ustaz, kasih demi. Gampang apa nih? Apa gampang apa? Gampang pak kiai. Gampang bro. Gampang pak kiai. Ya asli gampang bro, kayak gampang pak kiai. Saya ingin melihat hadisnya, firmannya, asbabun nuzulnya. Sudah saya buka kitab demi kitab. Kitab lubabun nubur fi asbabun nuzul. Tafsir dari segala tafsir. Saya tidak menemukan susahnya tawaf Hajarul Aswad. Susahnya mencium Hajarul Aswad. Kenapa orang susah? Karena di kampungnya tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Kenapa orang susah berdesak-desakan? Karena dia malas berjamaah di masjid. Maka sebelum engkau mengunjungi Baitullah di sana, di sini kau harus kunjungi selalu sholat berjamaah. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu Asmawati, Wati, panggil bapaknya apa? Abang, ayah, abi, cinta, rindu saya coba. Apa? Halim. Astagfirullah. Mantang eh. Apa? Jangan terugikan. Saya sering ke kampung ibu Reo. Hah? Papa. Enggak ayo papa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, sholat sambil menunggu jadwal keberangkatan. Paham ibu? Insya Allah, Allah mudahkan di sana. Malas jamaah di sini. Hei.
jangan main-main dengan Allah. Allah bukan tempat bermain. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dimanapun kau berada, ada dalam pengawasan Allah Jalla wa'ala. Supaya mudah di sana, bro. Bro. Aku kiai kuasa. Bro. Di sini jamaahnya. Azan bangun. Makanya rombongan haji Emena banyak yang sholat di hotel. Rombongan mana tuh, Pak? Rombongan haji NTT itu banyak yang sholat di hotel. Padahal orang Arab haram. Apa dulu? Tahu ini, pakai bahasa Arab. Tahu ini. Om dah ngerti bahasa ini kan? Dia bilang sasaran. Asal Mekah. Allahu Akbar. Insyaallah di sana Allah mudahkan. Jelas. India ini bang. Pak apa deh? Kita. Benar lagi. Apalagi suara azan Madinah. Allah. Allahu Akbar. Saya
ya arwot nyembak pengenam di usul sesuh bisa paham bro? Hei indah nyuhu Ali, paham? Eh, padahal saing jadwal padat apa? Padat sekali. Malam ini saya harus pulang. Besok jam 6 ke Kupang. Jam 2 balik lagi ke Mumiri. Padat 76 lokasi dakwah untuk manasik haji. Bersyukur kawan. Mau gampang tawaf. Mau gampang cium haji rosmat. Ini. Masuk ke mau gampang belajar sholat berjamaah suruh suamimu paham azan itu jangan seperti kami yang saya pernah lihat masjid besar bangun oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oi ini sudah ada tukangnya ayo kita kerja dek masjid jadi sepi orang sholat akhirnya apa yang tua-tua yang alam ayah nasional ini cocok nih bang apalagi ibu-ibu pulang jual ikan apa nah assalatu ayu minanau baba-baba ada kebakaran benar nanti telepon pada dirinya bagaimana si Ustaz Jonrong gila pasal orangnya pada ceramah hukum yang saya tegakkan maka jika engkau mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik Allah akan menjawab talbiyah namun tidak semua talbiyah dijawab oleh Allah Jalla wa'ala boleh tanya pendekar-pendekar dari majelis ulama Indonesia tidak semua talbiyah dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun talbiyah seorang hamba dalam sholat berjamaah akan dijawab oleh Allah dengan talbiyahnya Allah jalla wa'ala mari kita lihat labbaik Allahumma labbaik ada yang Allah tidak menjawab tapi orang yang sholat berjamaah di saat dia mengucapkan talbiyah sholatnya Allahu Akbar langsung Allah menjawab labbaika ya abdi aku datang memenuhi panggilan takbiratul ihram ini bedanya dengan orang yang haji dan tidak haji maka kata Nabi awwalu ma yuhasab bihi abdi yaumul qiyamah pertama yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholat kenapa bukan haji? Kalau sudah sempurna sholat, insya Allah sempurna hajinya. Maka la sholata rijalil masjid illa fil masjid. Lantai beban. Apa pertama itu? Bapak Kajo. Biasakan sholat berjamaah. Ingatkan masjid. Ingat, yang kedua, sabar membawa rombongan. Ini ketua rombongan Pak. Woi, berat. Insya Allah, hiasi seluruh organ tubuhmu dari kepala sampai kakimu dengan selendang kesabaran. Utamakan yang tua. Ini bisa mengarahi apa? Ande. Ini nang dari Pak. Hai. Ande utama. Ya ini sabar. Ujian coba. Sudah saya banyak lihat Ustaz yang bawa istri tengkar. Orang lagi ke Mekah ini gelagat ini wisata muhasabah hasibuan pusatu kobla antu hasib haji dalam wisata kematian maka nanti saat keluar Ustaz tolong kumandangkan azan Ustaz pas engkau berdiri
sudah niat semua, nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, panggil talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadat tiga kali, biarkan seluruh gunung-gunung, pohon-pohon, ranting-ranting bertalbiyah kepada Allah. Lalu ada yang kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tidak ada. Tinggalkan rumahmu untuk menuju rumah Allah Jalla wa'ala. Tinggalkan tempat tidurmu. Maka tadi ayahanda bilang, haji itu capek, Allah. Capek, tapi indah melaksanakan nikmat Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, fa'in ta'azzala rabbukum la'in syakartum la'ajidannakum wa'la'in kafartum inna azabina syarif. Jika kalian pandai-pandai bersyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Coba kalian lihat, berdua lihat, saling memandang wajah. Ketawa kemana. Coba lihat. Hai. Abu Nawa, hei. Allah. Bisa paham? Amari, sholat berjamaah. Insya Allah, Allah mudahkan di sana. Niat haji itu gampang, mudah. Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah. Allah akan datangkan, tapi sudah melaksanakan pulangnya bapak susah. Susah. Orang yang pulang haji ini mendapatkan mabrur, sudah mabrur susah jaganya. Maka di kamu anak muda tuh banyak uang, jangan habiskan di pusat data siang malam. Simpan mumpung masih muda, haji. Lihat Australia, hujan batu selama 13 hari. Lihat Australia, magma keluar tanpa ada gunung meletus. Lihat Palu, lihat Papua, Allah tenggelamkan 100 lebih rumah, termasuk Dandim yang baru pindah. Tsunami ini jarak dari laut berapa meter? Berapa kilo? Ini dua rumah. Dua meter. Mata kena. Di amar paruh ini, adik bapak, mak, mau duduk, kita pulang. Bisa paham tentang ini untuk gampang di Baitul. Yang kedua, Arba'in di Madinah. 40 waktu yang saya sampaikan, jaga baik-baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zara al-qubur ba'da wafati." Barang siapa yang datang ziarah kuburku. Kubur di mana, Bos? Coba. Kubur siapa, Bang? Madinah. Kubur siapa? Kubur lehae. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Mekah untuk gampang tawaf, gampang cium Hajarul Aswad, harus dari sini belajar sholat berjamaah. Berjamaah. Sekarang kita berhijrah ke Madinah. Arba'in, kum saya deh. Ini jo, kayele hamisam. Kuburnya Nabi. Ya, mana lama bos? Mekah sekolah. Pergi dengan apa kan? Dengan apa aja ada apa-apanya? Maka bos, Afrika tinggi-tinggi apa? Tanya ini. Jangan seperti orang yang ini, orang Jawa Tengah. Bahasa Arab tidak tahu. Pas polisi tanya, Minwen, sekarang bahasa Arab buka kain pun apa? Minwen. Kan?
ngomong apa ini? Dari mana? Jawa Tengah. Orang-orang yang datang dari Jawa Tengah Indonesia, bro. Lalu dari mana? Borong. Imam yang memborong, mau cerita borong. Akhirnya apa? Polisi katanya, kau jangan pukul dia. Dia pukul orang Afrika. Orang-orang kesenggol dia, dia jatuh di mana? Akhirnya polisi tanya, Suhan, apa itu? Anak. Guys, anak jatuh anak aku. Bahasa Arab dia. Anak jatuh anak aku. Ini untuk Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid rahimahullahu taala wa jazah sudah meninggal. Kalau Ivan bido tawang ingin pun Arba'in. Nanti di Arba'in kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara al-quburi ba'da wafat. Siapa di antara umatku yang haji lalu Arba'in 40 waktu setelah salat dia ziarah ke makamku setelah aku meninggal dunia, faka'anna man zara fil hayati, sama saja dia datang ziarah aku di saat aku masih hidup. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kau bina aja tampil bina. Kau boleh cek saya sama gak ceramah ini apa? Karena saya lihat sudah pakai papat itu. Si tak papa. Papa piwe. Aduh doi. Kumangis nih bapak punan. Ali Mudin kok tampil luar biasa gila. Indaran ngorong. Ya. Nabi nanti nak berdiri. Di situ tidak lama apa? Di Arba'in di makam lagi tidak lama. Polisi akan. Yalah. Motor rahasia. Tujuh malam ini. Allah. Nah kita bukan. Begitu jawab. Ini rupa doa. Assalamualaikum ya Amin. Kalau Alif tanya tujuh ini Allah afadhal ya haji qadras assalamu alayka ya habibi ya rasulullah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehebat apapun engkau di situ, kau tidak bisa berbuat apa-apa, cuma hanya bisa menangis. Wajahnya Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tahu namanya tapi tidak tahu rupanya Nabi. Tahu namanya tapi tidak tahu cara makan dan tidurnya Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala berfirman, "Laulaka lama khalaqtul akhlaq." Hai Muhammad, kalau bukan karena engkau tidak menciptakan langit dan bumi. Laulaka lama khalaqtul akhlaq. Hai Muhammad, kalau bukan karena engkau tidak menciptakan surga dan neraka, maka beruntung orang yang bisa berdiri di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ke Madinah? Mau ke Madinah? Gampang. Banyak membaca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salimah. Eh kok dipengang dah. Salimah. Dengar dulu saya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Yang belum haji ayo berselawat, yang mau berangkat haji ayo berselawat.
yang sudah bilang haji ayo berselawat. Rombongan haji dari Porong ayo berselawat untuk mudah nanti berziarah ke makam Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahalaika. Tunggu, saya baca ya. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selama di Madinah banyak membaca salawat kepada Nabi. Jelas hari? Ya Allahumma salli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallam, walaupun tidak berdiri di makamnya. Jelas? Nanti di Arab memimpin 40 orang haji dan seluruh rombongan wukuf di Arafah. Salah satunya ada yang kasat mata mampu melihat yang terjadi. Di saat Ali panggil, ya fulan sini kamu, coba lihat di padang Arafah. Ternyata orang ini, ya Ali apa yang kau lihat, kata Ali, aku melihat makhluk dengan pakai ihram sebelah kanan babi sedang memakai ihram, sebelah kiri monyet sedang berdoa di hadapanku sehingga Allah. Di kanannya babi, babi berdoa di padang Arafah dengan pakai ihram, manusia berbadan manusia tapi berkepala babi. Rabbana zalamna anfusana. Sebelah kirinya monyet. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya mawjud. Di depannya serigala, serigala berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Orang ini kata, ya Ali, engkau adalah menantunya Rasulullah, engkau adalah suami di Fatimah, ayah dari Hasan Husain, apa makna ini? Kata Ali, aku pernah mendengar Nabi membaca waktu di Arafah. Sebelum Nabi membaca, Nabi mengucapkan semua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Terus apa? Wahai ahli kasab, yang kau lihat tadi itu bukan babi manusia yang datang dari rumahnya manusia wukuf sebagai manusia, tapi kepalanya babi. Kata Ali, itu tanda orang ini berangkat haji. Sampai dia duduk di Arafah masih membawa sifat rakus. Paham? Buang sifat rakus. Kau apa? Rakor, rakor bako. Terus monyet, orang ini manusia sebenarnya, wahai kumulan. Kenapa badan manusia kepalanya monyet? Ini orang berangkat dari rumah sampai di Arafah, dia perlu membuang sifat pelit. Pelitnya bahasa Indonesia apa ya? Mi al-bakhilu la yadkhulul jannah. Mi pan. Kalau orang
orang Sunda bilang merhese. Jangankan masuk surga, baulah surga tidak kebagian. Ibu, apa tadi? Kalau bahasa rewanya begitu apa? Ambutona? Ya, kita tambah. Kayak sini dulu aku mencintai. Ya, dari sebelah rumah aku pandang wajahmu yang begitu jauh. Engkau prima donna rewa. Tapi tatapanmu membuat aku jatuh cinta. Ide. Bikung tapi mati. Istighfar yang banyak. Dia berapa orang? Amin. Hai. Allah. Ini perdana juga gara-gara ustaz. Ketika ya? Banyak sholat. Sholat. Apa yang musikkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berihram, badan manusia kepala serigala. Ini orang berangkat dari rumahnya sampai puncaknya Haji di Arafah masih bawa sifat sombong. Innahu kana zaluman jahula. Untuk mendapatkan stempel mabrur, buang sifat rakus, buang sifat pelit, buang sifat miing. Ikarat utifah lillahi ta'ala. Yang paling jelek kebiasaan orang ini apa? Mata buahnya. Ini orang mata tuh enak. Ada lagi yang paling ini. Mau haji tapi rokok mi. Pak Semeru. Pak Semeru. Satu kak. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Atau loka. Para mata tuh ya. Makanya kalau ada orang pinjam, kalau mau mabur gampang. Assalamualaikum, Bapak Halim Nakudah yang ganteng. Saya pinjam sempat. Alhamdulillah ya Allah, ada orang pinjam 100 ribu ini itu agar saya mabur. Alhamdulillah. 50 bisa. Mengerti? Di saat wukuf tadi Mekah, Madinah, wukuf banyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Lazillah ilaha illa ulhajim. Doa ya Rab. Hamba duk disini la ilaha illallah wahdahu la syarikana. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhi wa yumitu wa huwa hayyun daim. Panggil semua yang disini. Ketua MUI seluruhnya. Tatap mereka. Rekam simpan di file otak. Ya Allah. Malam walimatul haji banyak orang yang datang yang undang mereka ya Allah. Ya Allah, ongkos haji kami 2 orang 80 juta. Kembali kami deh. Betulan. Ada yang lalu itu. Dulu waktu saya ikut di Arafah, ada orang Sunda doa. Di samping saya, dia doa ke Mas Sunda. Gusti, baheulah mah Gusti. Abdi masuk paok kenapa batu? Saya mau mati, Pak. Dia bilang, ya Allah, dulu saya suka cari curi kelapa orang. Apa? Saya mau doa bagaimana dia doa begini? Di samping Cina. Doa, hanya. No! Mata ni mana sesama. Istighfar yang banyak. Astaghfirullah. Tempat pulang kita.
istighfar yang banyak. Jelas istighfar musuh ya. Minar haji kalau bisa tak kematian wajah sakratul maut bila Izrail datang menjelma seluruh tubuh kedinginan wajah yang cantik terbujur pucat meregang nyawa kubur tempat pertama dari semua tempat di akhirat. Wahyu manzil di dunia. Kubur tempat terakhir dari semua tempat di dunia. Kalau orang yang mau suka dengar saya punya ceramah, terminal terakhir ini orangnya. Wajah yang kaku terbaring inang di dalam
sudah hampir 2 jam. Cukup? Terus. Hai! Saya harus kembali ke Eden karena saya istirahat dari Kupang, Maumere, persiapkan Sudiarjo, Surabaya, dan Surabaya insya Allah ke daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk tablik akbar. Banyak jadwalnya. Saya mohon maaf. Kesimpulannya, selamat jalan Nahkoda Cinta, selamat jalan Ibu Maswati Ibrahim. Berjumpalah dengan Allah dengan menjaga hati. Jadikan Allah sebagai penolong. Kesimpulan terakhir, maka zawad fa'inna khaira zali taqwa. Bekal yang paling indah adalah bekal taqwa. Banyak bersabar, terus tersenyum. Yang terakhir, banyak bersedekah. Insya Allah haji mabrur untuk keluarga besar Borong dan sekitarnya. Ayo sholat berjamaah. Ada satu kisah sebelum saya akhiri khutbah. Di daerah Banten, tepatnya di daerah Citamiang, karena ada orang tua azan, anak muda ini azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang tidak datang. Orang lebih suka nonton lagu-lagu. Ya tetap sabar. Azan lupa lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap tidak orang datang. Dia lupa lagunya. Hayya ala salat. Orang lebih senang nonton lagu-lagu. Akhirnya dia tanya saya, Pak Kiai Gondrong, ada apa? Lagu apa lagi yang supaya orang datang berjamaah? Saya bilang, kenapa orang tidak datang? Coba kau pakai lagu Jumilatu. Yang bagaimana? Yang begini. Akhirnya dia coba lagu. Waktu azan Isya, hayya lassalam. Tapi harus ya, data semua termasuk ini, pahal ini. Nah, apa di balik itu? Ingat, azan itu undangan Allah. Hidup tidak selamanya akan berakhir dengan kematian. Cepat atau lambat kita akan kembali menghadap Allah. Maka sholat. Jangan sampai kita matar. Matar, mati. Kalau kami dia ada pakai lagu. Keramai. Pakai lagu. Kalau suaminya mati, istrinya mati. Kalau suaminya mati, nangis pakai lagu. Ya, itu saja mungkin yang benar milik Allah Subhanahu wa taala. Yang saya lah adalah milik pribadi saya yang kotor. Karena besok saya harus ke Kupang. Izin pada tim saya menghadap Danrem. Kita beda baju. Sama tugas kita. Mimati aja perlu kan. Mimlong. Izinkan saya pamit pulang. Dan sebelum saya pulang, di dalam senyum ini ada tamparan keras dari saya. Bila setelah itu, tamparan keras untuk apa? Agar kau kembali ke rumah Allah. Dan yang terakhir, saya titip di Borong, jaga toleransi antara umat beragama. Jaga.
biarkan setetes darah pun jatuh di bumi bawah. Tolong, Islam itu indah, walau sedang dina illah walaban. Negara ini sakit, sakit yang tidak ada obatnya. Negara ini sakit, sakit yang tidak ada obatnya. Obatnya negara ini akan sembuh hanya ada di sholat berjamaah. Ada di masjid, imam doa, kita amin. Imam balas doa, kita amin. Insya Allah negara ini akan menjadi negara bandatul kayyibatul warahmatul. Mari kita berdoa, Allahumma asbahtu laka ya Allah. Wa syahadu ahdaka la syarika laka. Wa syahadana Muhammadin abduka wa rasuluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghisu. Ya mughis wa ghisna antaku di hajati ya Allah. Di hajatin halim kuda wa zawjaha ibu maswati Ibrahim ya Allahumma hajjal mabrura. Wa syahiyan maskura. وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة يا الله تجارة لم تبور يا أكرم الأكرمين يا أهل التقوى أهل المغفرة يا زاكرين اللهم يسر لنا ديارة الحرمين آمين سمعني اللهم يسر لنا ديارة الحرمين وزيارة المدينة المنورة يا الله ما لم ينعر وتمة السفر يا الله Engkau mengundang hambamu yang bernama Halim Qura dan istrinya Mas Fatih Ibrahim ya Allah. Undang hambamu yang duduk di malam ini ya Allah. Tulis nama mereka dengan tinta emasmu ya Allah. Di tahun yang akan datang undang orang-orang ini ya Allah hambamu agar mereka bisa cium hajarul aswad ya Allah dan bisa ziarah ke makam Nabi ya Allah dan bisa wukuf di Arafah. Allahumma yassir lana ziyaratal haramain wa ziyaratal madinatil munawwarah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selesai ini akan ada doa makan. Saya tutup dengan doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Pak Halim Qura ibu, saya sebentar lagi pamit pulang. Saya minta maaf. Kapan-kapan kita akan bertemu lagi dengan episode yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.